teman, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 25 tahun. Sejak kecil dia terdidik dengan baik oleh gurunya Syekh Ahmad bin Ismail yang ditunjuk langsung oleh ayahnya Sultan Murad II. Sehingga pada usia dini dia sudah hafal Al-Quran dan menguasai banyak ilmu pengetahuan. Dia memimpin pasukan menaklukkan Konstantinopel dengan cara yang out of the box. Luar biasa, 70 kapal perangnya dia naikkan ke atas bukit dengan menggunakan gelondongan kayu, dan itu hanya dilakukan dalam waktu 1 malam. Tidak terduga sama sekali oleh musuh. Prestasi luar biasa. Teman, kalau kamu tidak melakukan apa-apa di usia muda, jangan harap akan jaya di usia tua. Saya Patria Riza. Demikian 1 menit.